Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas kesehatan Puskesmas Katulistiwa memeriksa satu persatu petugas kantor kelurahan Batu Layang. Pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan secara menyeluruh atas instruksi dari kecamatan untuk memastikan petugas terbebas dari indikasi paparan virus corona. Selain memeriksa suhu tubuh dan pemeriksaan medis lainnya, riwayat perjalanan petugas dalam 14 hari terakhir juga diperiksa. Kami melakukan screening penyakit COVID itu di Kelurahan Batu Layang. Jadi yang diperiksa pada hari ini itu pegawai-pegawai yang ada di ASN-ASN yang di Kelurahan, khususnya di Kelurahan Batu Layang. Nah, di sini yang kami periksa antara lain pemeriksaan suhu tubuh, kemudian screening menggunakan formulir dari PE screening COVID itu, di situ ditanyakan apakah ada riwayat ke luar kota ataupun ke luar negeri dalam 14 hari terakhir. Hingga kini dalam catatan Puskesmas Katulistiwa terdapat 19 orang warga yang tercatat pernah ke luar negeri. Dua diantaranya masuk kategori orang dalam pemantauan, sementara 7 lainnya dinyatakan sehat. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.